tahu cantik apa enggak, yang penting aku kepingin awet muda, yang seneng diriku sendiri. Kalian enggak usah seneng, enggak apa-apa, yang penting nonton terus videoku. Thank you for watching. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Terus terang ini istirahat, tapi tadi aku demen pagi. Mau ngapain ya hari ini? Nomor satu aku tak nanti aja. Terus baru bikin sarapan. Apapun terjadi, bikin sarapan kok bisa biar padahal wis mandi. Nyapu di dalam hidupku, ku tetap percaya, ku tetap bersyukur hanya kepada. Tiada yang mustahil buat sampai selamanya. Hanya kepadamu hatiku percaya, kau beri kekuatan ketika ku lemah. Nyata
Jadi aku mau keluar lagi aja lah. Ini nanti sambil apa ya, refreshing, healing. Cari itu, cuman cari maizena sama mungkin apa, sedikit pernak pernik untuk bikin kue. Aku mau bikin kue kering, mau tak kumpulin yang macem-macem. Ini jahitan itu masih banyak, tapi kadang-kadang itu jenuh dan jahit-jahit terus sampai enggak pernah sempat bikin video. Semoga ini nanti sambil jahit bisa bikin kue. Nanti kalau bikin kue tak video. Lah kalau jahit mau di video itu piye ngopo? Karena ya konsentrasinya ke situ, dimana malah harus betul-betul sepaneng tenane iki. Nek aku mbiyen sakle jadi usaha jahitan, tapi yang jahit banyak, gak pernah jahit sendiri. Aku cuman kerjaannya motong, bikin patron, sama cari konsumen. Konsumen banyak banget, yang jahit kan banyak banget. Kalau sekarang gak ada yang ngerjain sendiri. Ya sudah, daripada diforsir di situ juga ternyata tegang nih otaknya. Kalau tegang gitu terus kadang-kadang susah tidurnya. Tapi ya gimana lagi, karena itu merupakan hobi. Ya wis, tetap mau tak jalankan hobiku. Dulu gak pernah jahit, sekarang kayak orang belajar jahit. Tapi ternyata lebih bagus jahitanku juga loh. Aku ternyata juga masih bisa bikin baju-baju. Itu kemarin sudah pada jadi. Nanti kalau sudah jadi mau tak foto satu-satu, sama aku mau bikin video sebelum diambil orangnya. Kadang-kadang itu belum sempat gitu, udah diambil orang. Sudah. Thank you for watching. Aku sudah mulai ngoceh di pagi hari. Semoga kalian gak bosan dengan ocehan-ocehanku. Dadah.